kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kita di tahun 2019 ini. Saya Tania Kurniawan akan menyampaikan GPDI Sudirman News edisi khusus Jumat Agung 19 April 2019. Info yang pertama, khusus tanggal 21 April, ibadah remaja, ibadah sekolah minggu, dan ibadah raya pagi ditiadakan sehubungan dengan ibadah Paskah pada sore harinya pukul 4:30 sore. Untuk itu, semua jemaat dapat hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Info yang kedua, pengurus Komisi Pelprip Daniel mengundang seluruh pria yang telah menikah untuk datang dan menikmati berkat Tuhan pada ibadah Pelprip Daniel pada hari Rabu 24 April 2019 yang dimulai pukul 7 di gereja. Info yang ketiga, pengurus Komisi Pelwap Esther Junior mengundang seluruh wanita yang telah menikah untuk datang dan menikmati berkat Tuhan pada ibadah Pelwap Esther Junior pada hari Rabu 24 April yang dimulai pukul 7. Pengurus Komisi Pelwap Esther Senior juga mengundang seluruh kaum wanita senior untuk datang dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah wanita Esther Senior pada hari Jumat yang dimulai pukul 10 di Ruang Daud. Dan akhirnya, kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang di GPDI Sudirman, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah bersama kami. Saya Tania Kurniawan atas nama Bapak Gembala, Ibu Gembala Senior, PMJ GPDI Sudirman, dan seluruh pelayan yang melayani hari ini, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas segala perhatiannya. Dan sampai kita bertemu kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Pantekosta, haleluya!